これはなしだ。Gempa besar mengguncang Jepang di awal tahun 2024. Gempa tersebut juga memicu gelombang tsunami. Gempa dengan magnitudo 7,5 magnitudo itu terjadi sekitar pukul 16.10 waktu setempat. Dilansir CNN, kekuatan gempa tersebut dilaporkan sebesar 7,6 magnitudo. Namun, USGS memutakhirkan data menjadi 7,5 magnitudo. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Lokasinya terletak berada di 42 km timur laut Anamizu di Prefektur Ishikawa. Sejumlah gempa susulan kemudian terjadi setelah gempa 7,5 magnitudo. Salah satunya, gempa yang terjadi tercatat berkekuatan 6,2 magnitudo. Japan Meteorological Agency atau GMA atau Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami akibat gempa tersebut. Dilansir The Guardian dan Al Jazeera, lembaga penyiaran Jepang NHK melaporkan peringatan tsunami besar telah dikeluarkan di Prefektur Ishikawa. Peringatan tsunami dari GMA itu terbagi dalam 3 kategori yang ditandai dengan garis ungu, merah, dan kuning. Noto area di Prefektur Ishikawa masuk dalam kategori Major Tsunami Warning yang ditandai dengan garis ungu. Lokasinya terletak di dekat pusat gempa. Badan Meteorologi Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang wilayah pesisir Prefektur Niigata dan Toyama. やだやだやだ。